Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Lur Mancing. Pada kesempatan kali ini saya akan bikinkan tutorial membuat rangkaian pancing untuk mancing lele dengan inovasi baru, dengan rangkaian pancing terbaru. Yang dominan dengan rangkaian pancing ini akan memungkinkan untuk strike lebih cepat dan tidak mudah kusut. Seperti apa teman-teman? Untuk cara membuat rancangan pancingan lele yang inovasi terbaru, karena saya selama mancing di empang lele harian itu tidak pernah menemukan rangkaian pancing seperti ini. Yang pertama kita gunakan kili-kili, yang kedua kita menggunakan kail Milano, kail merek Milano nomor 4. Yang ketiga kita menggunakan sedotan. Sedotan ini teman-teman bisa menggunakan dari ketembat. Saya menggunakan dari ketembat ya. Ini panjangnya 2 cm. Teman-teman juga bisa menggunakan sedotan-sedotan yang lain ya. Lebih simpelnya, lebih mudahnya kita menggunakan sedotan ketembat. Dan selanjutnya yaitu adalah stopper. Kok ada stopper untuk rangkaian pancing ini? Makanya saksikan buat teman-teman yang mancing lele harian. Nanti insya Allah saya akan coba untuk rangkaian pancing ini di mancing lele harian ya. Dan yang selanjutnya satu lagi lupa, yaitu adalah timah. Nah, ini timah akan ada di rangkaian pancingan ini ya. Karena sebelumnya saya belum menemukan rangkaian pancing model seperti ini di pemancingan lele harian. Nanti kita akan jelaskan setelah selesai dibuat rangkaian pancing ini. Bagi teman-teman yang baru datang, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah setia, saya ucapkan terima kasih. Semua teman-teman yang belum menonton selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, langkah pertama kita sediakan senar. Teman-teman bisa menggunakan senar yang untuk ukuran 0,30, 0,28, 0,25. Namun pada kesempatan ini saya menggunakan 0,28 ya. Jadi tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, dan ini cukup lentur. Baik, langkah pertama kita bikin simpul di kili-kili. Seperti biasa ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan dan bikinkan video untuk membuat di rangkaian kili-kili. Kita masukkan senar ini. Saya lebih pelan-pelan perjelas lagi ya, bagi teman-teman yang membuat rangkaian mata pancing dua mata kali ini. Namun ini berbeda ya dengan yang sebelumnya. 1 2 3, putar sebisa Anda bisa ya. Saya membuat 3 putaran saja. Kalau udah buat seperti ini, kita masukkan ke lubang ini. Nih seperti ini. Ya, baru masukkan kili-kili ke lubang yang senar satunya. Nah, kalau udah seperti ini, kita pelan tarik, tarik biar gak kusut, tarik lagi, tarik, tarik, tarik lagi pelan-pelan, tarik, tarik lagi, tarik sekaligus, set. Nah, ini ngebentuk ya. Ya teman-teman, kurang kuat gunakan tang atau gunting semacam ini ya. Tarik. Nah, oke. Okay. Langkah selanjutnya, ini paling sulit ini di cara membuat simpul T. Teman-teman jangan bingung, kita gunakan alat bantu yaitu adalah ini ya, pelampung ya. Ini misalkan nih. Putar. Putar ya, putar ini. Nah, kalau bingung, teman-teman selipkan di sini lampung. Ini untuk gunanya apa? Untuk memutar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Silakan teman-teman bisa putar sebisa mungkin ya. Lalu kita copot pelampung ini. Kita masukkan kili-kili ini ke lubang yang senar ini. Nah, kita taruh di ujung yang bawah simpul tadi. Nah, ini pelan-pelan kita tarik ya. Satu. Pelan. Kalau kusut di ujung sini, tarik lagi kiri kanannya. Nah. Tarik. Kusut lagi, tarik. Tarik. Sini, kusut lagi, tarik. Ini sangat sulit di sini ya. Rata-rata ngeluhnya di sini teman-teman bikin. Tarik satu sekaligus, set. Nah. Jadi ya. Nah, jadi oke teman-teman. Ini sudah jadi simpul T-nya. Langkah selanjutnya kita masukkan ini selang. Apa bukan selang? Masukkan sedotan. Yaitu dari ketenbat kita masukkan ke kail yang pertama, masukkan. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, teman-teman masukkan stopper. Stopper masukkan teman-teman. Ya. Kita masukkan stopper satu aja. Nah, fungsinya untuk menekan sedotan ini supaya tidak ke bawah. Langkah selanjutnya kita bikin rangkaian ke kail ya. Kita ikat. Jarak untuk ini, untuk kail pertama itu, teman-teman yang mancing lele harian gunakan sepanjang 7 ya. 7. Nah, antara ujung ini kail ini sama ini 7. Ujung-ujung kili-kili ini 7. Nanti kemungkinan kalau sudah dibikin akan menjadi 9 cm. Nah, untuk ikat ini teman-teman bebas ya menggunakan simpul seperti apa. Saya biasa menggunakan simpul seperti ini. Kita putar sebisa Anda. Saya menggunakan 8 atau 10 putaran. Oke, gunakan 9. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya. Terus kita masukkan sini, tarik ujungnya. Tarik. Set. Nah, ini jadi ya. Oke. Kita potong. Nah, ini jadi ya. Pertama ini kail pertama udah jadi. Ini jaraknya kalau sudah jadi sekitar kail pertama ini 9. 9 cm ya. Oke, langkah selanjutnya kita buat rangkaian yang kedua, yaitu adalah kail kedua ya. Kita masukkan juga sedotan atau ketenbat. Masukkan. Nah, sudah seperti ini. Kita masukkan lagi stopper. Stoppernya 2, 3 ya. Karena akan apa namanya ditambahin dengan timah. Oke. Pertama dulu tembus stopper. Nah, oke, stoppernya udah masuk. Seperti ini. Ya. Terus masukkan satu lagi stopper. Kita masukkan satu lagi stopper. Gunanya untuk apa stopper yang ini? Stopper 2 yang ini. Gunanya untuk menekan apa namanya timah. Langkah selanjutnya kita masukkan timah. Nah, ini penting ya timah ya, masukkan. Ini.
timah, udah jadi timah masuk. Lalu masukkan lagi stopper. Stopper kita masukkan lagi. Nah, itu buka ya. Stopper kita masukkan. Oke, teman-teman. Ini seperti ini rangkaiannya. Nah, lanjutnya kita pasang kail yang kedua dulu ya, kita pasang dulu kail yang kedua. Kita kira-kira jaraknya, yaitu kail yang kedua itu 18 cm ya. Nanti ini akan menjadi sekitar 20 cm. Kita bikin rangkaian ini dulu, sama seperti tadi ya, kita bikin 9 putaran. 5 6 7 8 9. Oke, sama seperti tadi ya, kita masukkan, tarik ujung-ujung. Potong. Oke teman-teman, ini rangkaian pancing untuk mancing lele harian, inovasi terbaru saya bikinkan. Semoga teman-teman bisa mencoba. Saya akan coba nanti di mancing lele harian dengan rangkaian pancing dua mata kail seperti ini ya. Ini fungsinya apa? Yang pertama itu untuk merenggangkan antara kail pertama dengan kail dua, lebih dominan, tidak akan mudah nyangkut dan kusut. Dan fungsinya timah ini adalah untuk melempar biar lebih enak, lebih enjoy bila mana ada kedalaman sampai 1 meter. Ini lebih pas pakai rangkaian pancing ini. Jadi teman-teman tidak menggunakan lagi timah di atas peniti atau di atas kili-kili ini ya, di senarnya. Jadi tidak menggunakan lagi di situ, teman-teman cukup menggunakan di rangkaian mata kail ini. Ini saya akan coba ya teman-teman, sepertinya ini enak sekali. Nah, ini sangat cocok lagi buat umpan seperti umpan jangkrik, seperti umpan cacing, umpan udang yang lainnya yang ringan-ringan. Dan teman-teman gunakan pelampung yang gede seperti ini, contohnya pelampungnya seperti ini. Pokoknya pelampung yang agak gede ya teman-teman, jangan menggunakan pelampung yang seperti ini, nanti akan tenggelam. Kecuali kalau teman-teman main dasar banget, ini di dasar gitu, tapi tetap nanti akan tenggelam kalau pelampung seperti ini tidak terlalu kelihatan karena di bawahnya ada timah. Oke teman-teman, selamat mencoba rangkaian pancing ini, semoga berhasil. Semoga bisa dites ya untuk mancing lele harian. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Erwan Mancing.